dan negara. Kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyatukan umat Islam yang berbagai kabilah merupakan model perpaduan terbaik dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah adalah merupakan transisi peradaban yang memacu transformasi kegemilangan ketamadunan manusia sejagat. Terasnya adalah kejayaan memertabatkan syiar Islam, melaksanakan prinsip penerimaan sejati, kenegaraan dan keadilan sosial, sehingga berupaya menyusun atur serta mengatur lanskap kehidupan bermasyarakat yang pelbagai keturunan dan kepercayaan serta mewujudkan konsep perpaduan dalam kepelbagaian atau lebih dikenali dengan unity in diversity. Dan ini dimenterikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lit'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Qadaqallahu al-'azim, yang maksudnya wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku kuat supaya kamu bertaruh dan berkenal-kenalan, beramah mesra di antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Al-Hujurat ayat 13. Hadirin hadirat sekalian, Islam begitu menekankan persefahaman dan perpaduan antara kaum dan agama demi kepentingan bersama. Konsep ta'aruf dalam kemajmukan, iaitu mengikis prasangka serta saling menerima, mampu menjadi kekuatan dan nadi kepada transformasi sebuah negara. Rakyat juga seharusnya turut berusaha bersama-sama untuk mencari persamaan dan mengecilkan perbezaan, seperti mana firman Allah di dalam surah Ali Imran yang berbunyi ayat 103, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa khufratin minan nar فَأَنْكَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Sadaqallahul Azim, yang maksudnya, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenangilah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yaitu di zaman jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Ali Imran ayat 103.
Hadirin hadirat sekalian. Mana Betio? Pada hari ini kita dikejutkan dengan isu cubaan untuk menjatuhkan nama baik institusi agama Islam.